Ya, yeah, untuk additional view ni, kamu tengok, biasanya kamu buat orthographic projection, projection, pandangan, view, front view, side view dengan pandangan pelan. Okay, jika pandangan tambahan, okay, dia akan ambil satah pada permukaan condong. Nampak? Dia akan ambil satah permukaan condong. Dia mesti, kalau dia ada satu garis namanya garis paksi, mesti 90 darjah dengan permukaan condong. Okey, biasanya dia akan beri pada kamu permukaan atau objek yang condong tu. Kamu kena lukis macam mana bentuk yang kamu nampak pada permukaan condong tu. Okey, biasanya dia digunakan dalam soalan persilangan masa kamu tingkatan 5 nanti. Okey, kamu tengok contoh. Contoh yang ni pula. Okey. Ortografik kawasan ini, pandangan sisi, pandangan hadapan dan pandangan atas kan. Okey. Auxiliary view pada satah condong ni. Mesti 90 darjah pada satah. Okey, apa yang kamu, maknanya kamu letak mata kamu. Okey. Kamu letak mata kamu di sini. Pandang macam tu. Okey. Mata kamu kamu letakkan pada satah condong tu. Okey, sebelum ni kamu tengok mata kamu straight dari atas. Top view. Betul. Straight lagi dari sisi. Dan pandangan hadapan. Sekali ni kamu letak pada satah condong mata kamu. So apa yang kamu nampak? Okey, permukaan ni kamu nampak. Lagi bila straight sini, permukaan ni pun kamu nampak. Nampak. So ada dua permukaan. Faham? Okey, kita tengok. Dia ada beberapa jenis. Dia ada beberapa jenis. Auxiliary view of height. Okey, jenis-jenis ini adalah bergantung kepada kedudukan objek. Okey. Ini adalah sisi, width dan juga depth, kedalaman. Dia ada tiga jenis, height, width dan juga depth. Okey, ketinggian, kelebaran dan juga kedalaman. Okey, kita tengok sini. Construction of auxiliary view. Construction of auxiliary view. Macam mana kamu nak bina pandangan tambahan? Okey, biasanya soalan diberi macam ni. Soalan diberi top view ataupun side view ataupun front view. Diberi dua permukaan. Okey, dua permukaan ortografik. Kalau macam ni dan ini, maknanya kamu kena buat satu satah selari dengan garisan, dengan satah condong ni selari. Kemudian kamu unjurkan 90 darjah. Okey, macam mana kita nak tahu paksi dia? Ini adalah satah paksi. Okey, satah paksi. Katakan X, ini Y. Okey, pada pandangan front view kita ambil dia punya ukuran X, Y. So kita pindahkan. Kalau macam ni, okey, garis yang ini, maknanya dia di sini. Dan panjang dia kamu ukur dan pindahkan. Okey, boleh. Yang penting kamu kena lukis bagaimana kamu nak lukis permukaan dia. Faham? Okey, kita tengok contoh lah. Senang sikit faham. Kalau yang ini kamu tak dapat bayangkan lagi, betul? Kita tengok macam mana nak lukis.